malam ini kita akan makan capcay. Ya. Mari kita buat. Ini dia bahan-bahannya. Nah, bumbunya saya hanya gunakan hanya bawang putih dan sedikit bawang bombay, hanya seperempat ini. Kemudian ada sedikit ayam, ini ampelanya, dan sedikit dagingnya. Kemudian ada bakso. Ini kebetulan yang ada di rumah ini. Nah, ini ada bengkuang sedikit. Kemudian ada sawi hijau, sawi putih. Kemudian ada wortel yang sudah dipotong-potong begini. Dan ini kembang kol dan sedikit brokoli. Ada garam dan gula juga, ini kanji, sedikit kanji untuk mengentalkan sausnya, airnya ya. Mari kita mulai. Ini saya gunakan minyak, tapi saya gunakan sedikit mentega. Kalau tidak ada bawang bombay, tidak apa-apa, bawang putih saja. Oke, ini sudah harum, kita bisa masukkan ayamnya. Kita taruh air sedikit supaya ayamnya matang. Baksonya. Kemudian wortelnya. Bengkuang. Kita biarkan sebentar supaya wortel dan bengkuangnya tidak terlalu keras. Kita bisa masukkan sawinya. Sayur yang lain, brokolinya, dan jangan lupa garamnya secukupnya. Ini saya pakai 1 sendok makan. Dan gula pasir 1 sendok makan. Saya pakai masako, saya tidak pakai penyedap lagi karena ini sudah masako, setengah saja, dan sedikit merica bubuk. Gitu.
supaya airnya tidak terlalu encer, kita kasih sedikit mais kami, kanji atau micellar boleh juga, sudah dicampur dengan air. Sudah siap. Nah, ini dia capcay kita. Dapat 2 porsi. Silakan menikmati.